الدين النصيحة. Dan juga seorang mukmin ketika datang musibah, ya, mengingatkan dia tentang iman, tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla, tentang rukun iman yang keenam, yaitu yang disebut dengan al-iman bil qadar, iman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah menakjubkan perkara orang yang beriman, sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Alangkah menakjubkan urusan orang yang beriman, karena sesungguhnya semua urusannya baik. Idza asabahu khair syakar, wa idza asabahu syarrun sabar. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar.